Thailand minggu ini memulakan tanggungjawab sebagai pengerusi ASEAN tahun ini dengan menjadi hos mesyuarat retreat para menteri luar ASEAN AFMR dan mesyuarat pegawai kanan ASEAN SOM yang baru saja berlangsung di Bandaraya Utara Chiang Mai. Mesyuarat-mesyuarat tersebut merupakan acara utama yang memberikan peluang kepada Thailand mengorak langkah pertama untuk mesyuarat-mesyuarat yang selanjutnya dengan tema kali ini sebagai Pakatan Maju untuk Berdaya Tahan. Menteri Luar Thailand Tuan Don Pramut Wini menggariskan idea-idea utama bagi ASEAN di bawah pengerusi Thailand dan menerima sokongan-sokongan dari semua ahli. ASEAN katanya seharusnya melihat ke hadapan dengan penggunaan teknologi maju. Pakatan ini juga mesti mengukuhkan perpaduannya pada semua peringkat dan mementingkan kesaling hubungan melalui identiti ASEAN yang kuat. Beliau juga menyatakan bahawa ASEAN akan mempromosi agar berdaya tahan dalam semua dimensi bagi mencapai tahap ASEAN yang berdaya tahan. Dalam mesyuarat yang berlangsung selama dua hari itu, para menteri luar ASEAN telah membincangkan berbagai isu termasuk krisis Rohingya di Myanmar, persengketaan wilayah di Laut China Selatan dan Pakatan Ekonomi Menyeluruh bagi rantau ASEAN atau RCEP. Thailand berharap rundingan bagi pembentukan RCEP ini akan selesai menjelang hujung tahun ini, iaitu ketika ia menjadi jawatan pengerusi ASEAN. RCEP akan membentuk blok ekonomi yang terbesar menggabungkan 16 negara di Asia Pasifik. Forum Tahunan Ahli-Ahli Parlimen Asia Pasifik kali yang ke-27 berlangsung dengan cahayanya di Siem Reap, Kamboja dengan perbincangan nada ASEAN yang meliputi isu-isu serantau dan global serta penekanan pentingnya keamanan dan kerjasama sebagai penyelesaian terhadap isu-isu kini dan masa depan serantau dan global. Kamboja sebagai pengerusi persidangan forum kali ini mengungsikan banyak pengalaman kepada negara lain, terutama dalam pelaksanaan dasar-dasar yang membawa kepada perdamaian perang dan mengekalkan keamanan serta membina pembangunan yang diperlukan setiap negara. Perdana Menteri Tuan Hun Sen berkata yang sidang Forum Parlimen Asia Pasifik adalah amat penting dan bermakna kepada negara-negara di rantau ini termasuk Kamboja dalam pengukuhan Pakatan Asia Pasifik ke arah perdamaian, keselamatan dan pembangunan yang berdaya tahan. Ketika ini katanya rantau Asia Pasifik dan juga keseluruhan dunia menghadapi isu global seperti perang perdagangan, persengketaan perang, pengganasan dan penyeludupan rentas sempadan, perubahan iklim, malapetaka alam, keselamatan makanan dan kemiskinan yang mengancam keselamatan dunia serta pembangunan mampan. Perdana Menteri Kamboja juga menegaskan bahawa Kamboja telah berjaya menghentikan perang yang kronik dan mewujudkan keamanan dan perpaduan ke seluruh negara pada penghujung tahun 1998 tanpa menumpahkan darah ataupun pertempuran tentera. Pencapaian ini merupakan peristiwa yang bersejarah bagi Kamboja dan ia tidak pernah berlaku dalam masa 500 tahun kebelakangan. Ekonomi Vietnam mengalami pertumbuhan yang mengagumkan tahun lalu di sebalik kejadian turun naik harga global yang besar terutama akibat ketegangan perdagangan Amerika-China. Petanda ekonomi yang positif bagi tahun 2018 menunjukkan bahawa Vietnam adalah dalam haluan yang betul. Namun, negara berkenaan masih terus terpaksa menghadapi berbagai cabaran untuk ia terus mengekalkan momentum tahun lalu dan mencapai pertumbuhan yang berdaya tahan. Salah satu faktor penting yang membawa Vietnam mendapat pertumbuhan ekonomi yang baik tahun lalu ialah rumusan kerajaan untuk merangsang bidang perniagaan. Menurut laporan terbaru Doing Business oleh Bank Dunia, Vietnam menduduki tempat teratas di Asia dengan 18 perubahan dalam masa 5 tahun kebelakangan.
Pengerusi Dewan Perniagaan dan Industri Vietnam, Tuan Vu Tien Loc berkata, kempen-kempen pencegah rasuah telah dipromosikan dengan baik dan suasana perniagaan telah ketara meningkat. Keputusan untuk meniadakan sekurang-kurangnya 50% dari sekatan-sekatan perniagaan dan pemeriksaan yang khusus telah meningkatkan keyakinan di kalangan masyarakat peniaga. Disebabkan oleh dasar-dasar yang baik ini, lebih dari 131,000 perniagaan yang baru telah ditubuhkan. Sektor swasta juga mendatangkan impak yang besar terhadap ekonomi kerana ia meliputi hampir separuh dari pelaburan yang menyeluruh. Namun sokongan yang berterusan dari kerajaan masih diperlukan untuk menjadikan sektor swasta sebagai penggerak utama ekonomi dan sebahagian dari rangkai nilai global. Pertubuhan antarabangsa memuji kemajuan ekonomi Vietnam, namun negara tersebut masih perlu berhadapan dengan banyak cabaran kedua-duanya dalam ekonomi dalam negeri dan ekonomi global. Dan jika ekonomi Vietnam terus mengekalkan pertumbuhan yang stabil tahun ini, ia akan menjadi asas bagi Vietnam memperoleh pembangunan yang pesat dan berdaya tahan dalam tahun 2019. Dalam perkembangan lain, Vietnam juga adalah merupakan pembekal tenaga buruh yang penting kepada Jepun. Pengubalan undang-undang baru bagi penerimaan pekerja asing di Jepun yang mula dikuatkuasakan bulan Disember lalu dijangka akan memberikan lebih banyak peluang pekerjaan di negara matahari terbit itu. Sebagai misal, syarikat pembinaan ini ketika ini memberi pekerjaan kepada 20 pekerja asal Vietnam. Mereka sedang membuat projek-projek penting di wilayah Kanto di Jepun. Disebabkan kekurangan tenaga buruh tempatan, syarikat tersebut telah melatih pekerja dari Vietnam sejak tahun 2014. Dalam jangka masa yang pendek, Vietnam telah menjadi sumber tenaga buruh. Di samping pembekal tenaga buruh, warga Vietnam juga berkhidmat sebagai jururawat dan menjelang tahun 2020, Jepun dijangka akan menerima kira-kira 10,000 orang jururawat. Dalam kaitan ini, Kementerian Buruh dan Hal Ehwal Sosial bekerjasama dengan pihak berkuasa Jepun untuk mengelolakan kursus jururawat dan pembantu perubatan bagi 960 pekerja yang akan datang ke Jepun untuk bekerja. Program ini mula dilaksanakan pada tahun 2012 dan ketika itu ia berlandaskan kepada persetujuan Pakatan Ekonomi Vietnam-Jepun. Program kali ini bagaimanapun berbeza dengan yang terdahulu kerana ia membolehkan pekerja berkenaan berada di Jepun bagi tempoh 3 hingga 5 tahun sebelum pulang ke Vietnam. Program ini membolehkan mereka mengambil ujian bagi pengesahan kebangsaan Jepun yang membolehkan mereka berpotensi untuk diam di Jepun lebih lama. Selepas itu, boleh mereka pulang ke Vietnam bagi menyumbang kepada sektor perubatan di negara mereka. Peningkatan bilangan warga tua dan kadar kesuburan yang rendah di Jepun menyebabkan mereka kekurangan tenaga kerja dan dalam masa 5 tahun akan datang, negara tersebut dijangka menerima masuk sekitar 345,000 pekerja asing. Ini memberikan peluang baik bagi pekerja dari Vietnam. Pasukan polis di Raja Malaysia kini menggunakan teknologi terkini bagi mengenal dan menjejaki mereka yang disyaki melakukan jenayah. Ia juga satu langkah untuk cuba menangani dan memerangi jenayah di seluruh negara itu. Pengenalan muka adalah salah satu langkah peningkatan yang sekarang dipertimbangkan sebagai salah satu senjata mengatasi penjenayahan. Satu pelancaran penggunaan teknologi kamera litar pintas tertutup atau CCTV baru saja diperkenalkan di Pulau Pinang. Sebanyak hampir 800 biji kamera telah dipasang di sekitar Pulau Pinang dan ia dilengkapi dengan teknologi pengenalan muka ciri perisikan yang dikenalkan oleh pengeluar sistem komputer IBM. Pulau Pinang merupakan negeri pertama di Malaysia bagi melaksanakan sistem tersebut.
sebab sahaja ia mengesan wajah yang hampir serupa dengan apa yang terdapat dalam senarai orang-orang yang dikendaki, ia akan langsung merakam dan dapat dilihat dari bilik kawasan CCTV di bangunan Komtar bagi tindakan lanjut dengan serta-merta. Kamera akan terus menjejaki tersangka sehingga polis tiba di tempat tumpuan gambar kamera tersebut. Semasa pelancaran itu, Ketua Polis Pulau Pinang, Etia Vegan, memberikan jaminan bahawa ia tidak akan menjejaskan hak persendirian. Katanya sistem tersebut adalah bagi keselamatan umum dan setiap orang bertanggungjawab memerangi penjenayahan. Bandaraya Yangon, Myanmar, minggu ini baru saja memperkenalkan 4 rangkaian laluan bas yang akan memberikan perkhidmatan selama 24 jam. Bas-bas ini akan berpengkalan di Terminal Bas Daegon Ayer dan akan beroperasi di bawah bimbingan pihak berkuasa pengangkutan wilayah Yangon. Pelancaran perkhidmatan bas Yangon 24 jam ini merupakan perkhidmatan kedua oleh syarikat Omni Focus General Service. Sebelum ini, syarikat tersebut telah melancarkan perkhidmatan bas ulang-alik pertama beroperasi 24 jam dari dan ke lapangan terbang antarabangsa. Pengarah urusan syarikat Omni Focus, Tuan Tun Tuok Win berkata, sebanyak 6 buah bas akan beroperasi di laluan 24 jam dan ia akan bertolak setiap setengah jam sehingga pukul 5.30 pagi. Pegawai keselamatan juga akan ditempatkan di setiap buah bas di samping sebuah pasukan kecemasan. Kadar harga tambang adalah sama dengan kadar waktu siang. Kira-kira 2 juta penumpang bergantung kepada sistem pengangkutan awam setiap hari di Yangon dan syarikat Omni Focus telah melaporkan $40 juta bagi memberikan pengakuan kepada orang ramai melalui kira-kira 500 buah bas yang dimilikinya. Syarikat berkenaan juga bercadang untuk memperkenalkan perkhidmatan bas 24 jam di wilayah Daegon di selatan Myanmar. Keseluruhannya sebanyak 8 buah syarikat pengangkutan memberikan perkhidmatan di 93 laluan bas dengan lebih dari 4,000 buah bas penumpang yang ada ketika ini. Buah durian sudah dimaklumi sebagai raja segala buah. Namun satu kajian yang dijalankan di Singapura mendapati bahawa biji buah durian boleh digunakan sebagai pemantap makanan. Pakar sains di Universiti Teknologi Nanyang, NTU, menemukan bahawa getah tebal yang terdapat dalam biji buah durian boleh digunakan untuk menstabilkan makanan kerana ia membantu fungsi probiotik yang akan melanjutkan kemansuhan makanan dan membantu mewujudkan sistem pencernaan yang sihat. Menurut pelajar universiti tersebut, lebih 6 juta biji durian dimakan oleh penduduk Singapura dalam tempoh 6 bulan pertama tahun lalu. Dengan jumlah tersebut bermakna terdapat 3,600 tan biji durian dibuang begitu saja tahun lalu. Tetapi melalui kajian yang sedang berjalan ketika ini, gula-gula atau minuman yang berkarbonat boleh dicampurkan dengan bahan gam yang diperoleh dari biji durian yang juga boleh diolah menjadi pemantap makanan.
Pemantap makanan membantu mengekalkan struktur dan menyatukan bahan makanan tersebut agar tidak mudah hancur. Setelah menjalankan kajian selama lebih 3 tahun, ahli sains di NTU telah mempatenkan teknik untuk mengumpul gam dari biji durian dan menukarkan kepada pemantap makanan yang asli dan alami. Pengarah Sains Makanan dan Program Teknologi NTU, Profesor William Chin berkata, biji durian kaya dengan zat dan mempunyai gam yang sumber alternatif bagi pemantap makanan dalam industri pengeluaran makanan. Ia juga membantu probiotik atau bakteria baik yang membantu sistem pencernaan dengan baik. Ia juga ada 20% lebih baik dan berkesan bagi melanjutkan tempoh luput probiotik berbanding dengan pemantap yang asas serbuk. Gam dari biji durian berasal dari sebatang pokok dan ia juga alami berbanding dengan pemantap yang berasaskan binatang seperti gelatin. Penyelidikan yang dijalankan di NTU dimaksudkan untuk menangani cabaran-cabaran akibat perubahan iklim dan pengeluaran makanan di masa akan datang serta perlunya untuk mengatasinya secara mantap semula hasil makanan. Gam yang baru ditemui ini bagaimanapun hanya akan dihasilkan secara komersial pada tahun 2021. Kejadian banjir melanda 2 wilayah Indonesia di Pulau Jawa menjejaskan kehidupan ribuan penduduk dan memutuskan hubungan lalu lintas namun tidak mengorbankan jiwa warga setempat. Wilayah pinggir Bandung Raya mula dilanda banjir yang bermula waktu malam yang menimpa 3 daerah di Bandung. Dengan kedalaman antara 50 ke 90 cm, banjir berkenaan menenggelamkan jalan Dayuh Kolot sehingga 70 cm dan mengganggu kelancaran lalu lintas. Kejadian banjir kali ini juga menjejaskan kehidupan harian penduduk dan memaksa hampir 30 keluarga ditempatkan di penampungan sementara, terutama mereka dari perkampungan Diokolot dan Belendah. Kebanyakan mereka juga terdiri dari orang-orang tua, pelajar sekolah, anak-anak kecil dan warga kurang upaya. Sementara itu, kejadian hujan lebat telah juga mengakibatkan banjir dan menimpa wilayah Pati di Jawa Tengah, menjejaskan hubungan darat antara Pati dan Jepara. Walaupun paras banjir sudah menurun, hubungan darat antara Tayu Duku City dengan Jepara masih belum pulih sepenuhnya. Penduduk kampung mula melakukan kerja-kerja pembersihan dalam rumah dan kawasan tempat kediaman mereka ketika air banjir mula surut. Adalah difahamkan bahawa air banjir berpunca dari limpahan sungai berdekatan yang membawa air hujan dari Pergunungan Muria. Keadaan ini juga berlaku kerana kebanyakan hutan di Pergunungan Muria telah pun ditebang, menyebabkan ia kurang berdaya tahan untuk menampung turunan hujan yang lebat dan berterusan. Penduduk setempat berharap agar pihak kerajaan setempat akan memberikan bantuan segera, terutama barang-barang keperluan asas.